orang nanti baru kami ini melakukan ya karena membantu saja anggota tangga ya, tetangga membantu saja dan yang ini jasa sama ya, modusnya sama karena yang bersangkutan kepengen jadi polisi tetapi karena nilainya kurang ya, nilainya kurang itu akhirnya minta dirubah ya. Nilai kurang karena dari kepolisian ada standar, standar rata-rata NEM ya, NEM itu ada standarnya, ada standarnya itu ya, standarnya. Tetapi karena nilainya kurang akhirnya diperubah. Contoh matematika itu nilai aslinya 4 ya, nilainya 4 kemudian diganti menjadi 7 ya. Biologi nilainya 5 diganti 8 ya. Jadi diganti, jadi dengan pergantian itu otomatis berubah rata-ratanya dan dia memenuhi syarat, tetapi itu adalah pemalsuan di situ ya, pemalsuan. Jadi tersangka ini berinisial MRF ya, MRF itu ya, MRF itu adalah mahasiswa yang sedang cuti dan kemudian karena diminta tolong untuk merubah, dia rubah ijazah itu ya. Dan kemudian ada satu lagi yang DPO P itu ya, itu belum ketemu sampai sekarang kan, kita lakukan pencarian gitu. Jadi kemudian untuk yang bersangkutan ini kita kenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun ya. Pak.